nice car. Yeah. Little family day trip to the beach with mommy and the childrens. Yeah, with kids you need a lot of space, yes? Anak-anak membutuhkan ruang ya. Jadi anak-anak itu macam-macam kan. Ada anak yang kecil, ada anak yang gede. Nah, anak yang gede juga gak kalah suka bosennya ya ayah ya. Ini sebenarnya usia ideal kita bisa bawa pulang mudik anak-anak itu usia berapa sih ayah? Kalau dibilang ideal ya gak ada yang ideal sebenarnya ya. Berapa aja, cuma justru yang perlu kita perhatikan adalah di tiap tahapan usia problemnya beda-beda. Waktu mereka baby problemnya beda karena masih banyak tidur, dia problemnya masalah makan sama pipis gitu. Kemudian balita nih yang paling susah sebenarnya. Karena masih bergerak ya. Persis, banyak. Bergerak dan sulit sekali dikomunikasikan gitu. Justru kalau sudah remaja itu kita bisa tahu apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Kemudian kita ajak dialog, ini rencana perjalanan kita akan melewati apa saja. Terus kamu bisa nggak range untuk mengatasi boring apa aja. Gitu. Jadi mereka diberi tanggung jawab ya untuk bisa meng-arrange. Iya, ambil contoh begini, kalau misalnya, kenapa saya misalnya kalau menuju ke Jawa Tengah itu lebih suka lewat Puncak gitu. Karena untuk bisa, kalau di Puncak itu kita milih makanan enak di tempat yang enak aja itu udah mengatasi banyak sekali keboringan gitu. Ketimbang misalnya jalur Cipularang gitu. Jadi perhitungan saya kalau Cipularang kalau sama-sama macet, kan sama-sama macet, sama-sama parah, mendingan lewat Puncak karena di sana banyak opsi-opsi yang bisa kita pilih, banyak makanan yang bisa kita pilih, banyak tempat istirahat. Tapi kalau di Cipularang kan ya cuma alang-alang sama rest area gitu. Dan itu pun sudah crowded, kadang-kadang sangat kotor karena kan publik ya gitu. Beda sama yang sifatnya private rest area begitu. Ini dulu ibu saya pernah cerita sih kalau di pulang atau pergi jauh sama almarhum kakek itu selalu di pertanyaan mengenai geografi. Ayo ini gunung apa? Hal sebenarnya menarik atau justru bikin stres ayah kalau jalan sekarang? Ya saya pernah nyoba untuk anak saya karena anak saya itu apa namanya hobinya dulu waktu kecil nonton Dora and Butch. Iya. Ya jadi setiap ditanya gunung ini gunung apa, nah ini gunung Dora. Semua namanya gunung Dora. Iya gunung Dora. Dinamain gunung Dora dan sebagainya. Baru sekarang kalau lewat Puncak itu ayah saya sering cerita gitu, nah ini gunung Salak gitu sebelah sana. Ya ini gunung gede, dulu ayah suka manjat. Nah, mulai banyak cerita di atas ada apa aja, di atas ada awan, di atas ada kub apa kawah dan sebagainya. Jadi segala macam itu sebenarnya bisa dijadikan bahan untuk dialog sama anak. Nah tergantung ketertarikan anak, jadi bukan tergantung ketertarikan orang tuanya. Oh saya mau ngejelasin gunung nih, anaknya nggak suka gunung ternyata gitu. Nah jadi kita tahu dulu anak kita suka apa, kesehariannya suka apa. Kalau misalnya anak-anak yang lincah-lincah tadi itu biasanya dia suka alam, suka topografi, suka geografi. Nah kita bawa arahnya ke sana, seperti itu. Oke, kalau enggak ya kita suruh, atau barangkali suka melihat yang gaul, suka lihat cowok-cowok itu ya, ada di lewatin pasar. Coba dulu dandanannya begitu. Beda-beda ya, betul ya. Kita sebagai orang tua ingat bahwa kita jangan apa kesukaan kita atau interest kita ya, tapi betul. Lebih kepada interest anak-anak. Dan kita ajak anak-anak untuk bisa berpartisipasi juga untuk membuat perencanaan seperti itu ayah ya. Iya, betul. Beberapa pun usianya sebenarnya sama aja bisa ya. Iya, problematiknya beda-beda masing-masing. Hanya semakin besar mestinya semakin mudah gitu usianya, karena kan semakin kecil rumusnya begini kalau dunia psikologi ya, pemahaman A dengan B ya, kalau B semakin kecil usianya maka A yang harus lebih banyak memahami. Semakin bertambah usia pemahamannya sama, kemudian kalau udah dia mulai dewasa dia sudah bisa saling memahami. Nah kira-kira seperti itu. Nah pada saat bisa saling memahami ini akan mudah sekali kalau kita buka dengan dialog. Kamu sukanya apa? Kita melewati perjalanan ini, mengatasi ini gimana gitu. Nah dia sendiri nanti yang akan mencoba untuk mengatasi masalahnya dia. Tapi kalau anak-anak kan enggak, mau tidak mau orang tuanya yang membantu
mengatasi masalah anak gitu. Okay. Kalau udah gede ya udah agak gampang. Agak gampang. Agak gampang-gampang susah. Cuman mungkin susahnya kalau sudah mulai punya pacar di yang enggak pulang kampung gitu. Persis. Ya. Karena kepikiran cemburut. Cari wifi gratis. Baik, kita akan kembali lagi sama Motivator. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Motivator. Kita kembali lagi, ini sudah sampai di segmen terakhir, nggak terasa ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih menyiapkan anak untuk mudik? Tadi kita juga bahas tadi di awal ada briefingnya ya seperti yeah. biasa. Yeah. Kemudian persiapan-persiapan yang harus kita kemas, termasuk juga menjelaskan nanti di sana di kampung halaman kita itu mau ketemu siapa, silsilahnya bagaimana, seperti itu ya, itu juga penting ya. Ya, imajinasi itu yang harus kita siapkan untuk anak-anak kita. Ayo, kreatif bercerita. Ini ada pertanyaan dari Resti di Jakarta. Bagaimana sih solusi yang tepat dalam membujuk dan menenangkan anak yang trauma dengan perjalanan mudik karena faktor kecelakaan saat mudik tahun lalu? Oke, mohon sarannya Ayah. Terima kasih. Terima kasih Resti, pertanyaannya baik sekali. Ini faktor kecelakaan ini bagaimana Ayah? Trauma itu masuknya ke alam imajinasi anak. Jadi dia akan mengaitkan kalimat mudik dengan kecelakaan, mudik dengan kecelakaan. Jadi kalau kita mau bantu dia menghilangkan trauma itu, maka kita masukkan imajinasi baru untuk menutup imajinasi yang negatif tadi. Caranya seperti apa? Yang paling mudah sih kita mencoba, kalau punya film-film masa lalu, kita putar lagi. Wah, ini mudik kita tahun sekian, ini mudik kita tahun sekian, mudik tahun sekian. Tapi kalau misalnya nggak punya putaran film itu, kita ambil film-film rekreasi lain untuk mengisi imajinasi anak. Bahwa mudik yang akan datang nggak seperti kemarin, kita akan buat seperti ini, rencananya begini. Kita bawa handycam nanti akan begini. Nah terus kita masukkan terus imajinasi yang positif. Sampai perlahan-lahan anchoring atau ingatan anak itu berpindah dari imajinasi kecelakaan ke imajinasi yang baru. Nah kalau misalnya ditanya apakah bisa langsung, memang tidak bisa langsung. Jadi sifat yang namanya ingatan itu periodically pelahan-lahan hilang. Tapi tidak bisa seketika misalnya. Dia perlu setidaknya 6 bulan sampai 1 tahun atau mungkin 2 tahun baru itu bisa hilang. Okay. Sama seperti misalnya kita ditinggal, meninggal orang tua kita gitu ya. Kita nggak bisa dalam seminggu tuh ingatan kita langsung hilang. Ya. Tapi setelah setahun ya, agak berkurang. Makanya kita punya tradisi misalnya merayakan 40 hari atau 7 hari dan sebagainya. Itu kan untuk merilis perlahan-lahan ingatan kesedihan kita sampai ke 1000 hari biasanya sudah biasa lagi. Ah gitu ya. Jadi bisa sebetulnya Ibu, tapi nggak bisa dalam waktu yang cepat. Misalnya mau mudik nih minggu depan. Karena ini butuh proses juga ya. Kita harus mengganti apa kaitan yang negatif itu memorinya dengan sesuatu baru yang menyenangkan. Iya. Dan sering kita ceritakan hal-hal itu berkali-kali. Cerita sama kalau misalnya punya video camnya, ya kita ayo kita lihat yuk. Kita putar. Lihat, jadi putar lagi. Langsung bisa melihat, mendengar menjadi satu ya, itu semakin persis, kuat. Iya. Ayah ini sudah sampai di kesimpulan, mungkin Ayah bisa beri kesimpulan. Bagaimana sih menyiapkan anak supaya bisa mudik dengan fun, gembira, dan juga tentunya bisa tercapai apa yang diharapkan? Iya, kata kuncinya adalah kita berembuk sama anak, kita bikin ini sebagai sebuah proyek perjalanan bersama. Nah, kita sebagai komandannya membriefing. Nah, kita dari sini ke sini, berapa jauh jaraknya dan sebagainya, kemudian berapa etape, dan permasalahan apa saja yang mungkin akan timbul. Nah, pada saat kita membahas masalah, baru kita lempar solusinya kepada anak. Jadi jangan kita yang, oh kita begini aja. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti bosan gimana, kalau ini gimana. Nah, sampai nanti muncul ide-ide dari anak, kita tampung yang kira-kira ide-idenya masuk akal dan mungkin dilakukan, maka kita lakukan. Okay. Bawa selimut, bawa tikar, bawa apa, semua anak-anak kadang-kadang kalau dilempar ide semuanya mau dibawa itu satu rumah. Mobilnya cukup apa enggak iya. itu ya? Nah, okay. Nanti kita lah yang mensortir, kalau ini gini dan sebagainya.
Nah, dengan cara melibatkan itu, nanti otomatis beban kita menjadi lebih ringan pada saat perjalanan itu terjadi. Gitu. Termasuk pada saat anak sudah mulai bosan. Ya. Karena mereka sendiri yang sudah menyiapkan solusinya. Persis. Oke. Ayah, terima kasih banyak atas terima sharingnya. Terima kasih kembali, Fanny. Selamat mudik, Ayah. Kalau mudik ya, Ayah. Insya Allah. Insya Allah, ya. Baik, sahabat motivator, tak terasa 60 menit sudah kebersamaan kita. Terima kasih atas partisipasi Anda melalui telepon, Facebook, ataupun juga Twitter. Mohon maaf jika tidak semua bisa kami jawab. Namun, bagi Anda yang mau berbagi cerita ataupun melontarkan pertanyaan, jangan ragu kirim ke email kami dan juga bisa melalui akun Facebook kami di motivatoksindotv@yahoo.co.id, juga Twitter kami di @motivatok, atau ke websitenya Ayah Edi di www.ayahkita.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini. Saya Fanny Rose, Ayah Edi dan segenap kru yang bertugas undur diri. Selamat malam dan salam motivator.